Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sule. Jadi kali ini saya masih berada di Pantai Barat Pangandaran, tepatnya di Jalan Bulak Laut Pasar Wisata Gang Pondok Seni 1. Jadi masih sambungannya dengan yang rumah 4 kamar kemarin. Untuk kamarnya, yang kamar-kamar non AC ini mau saya video seperti apa nanti tempatnya, jangan lupa disimak baik-baik fasilitas dan juga keadaan kamarnya seperti apa. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Siap, atur nuhun. Disimak baik-baik videonya ya. Jadi yang mau booking nanti ada di link deskripsi video ini. Siap, thank you. 4 kamar-kamar yang merupakan kamar AC-nya. Nah, ini kamar AC-nya seperti ini. Ini kamar AC-nya ada 2 kasur. Kamar yang pertama 2 kasur, TV, terus AC, kipasnya juga ada. Nah, ini untuk kamar mandinya. Nah, jadi nanti kalau menonton atau sebelum nanya ke WhatsApp, disimak dulu supaya biar lebih jelas. Nah, ini kamar yang AC-nya. Terus saya mau ke samping. Ini kamar kedua AC. Ini juga 2 kasur. Ini bisa ditarik di bawah. Jadi ini bisa ditarik seperti itu. Terus juga AC-nya juga ada. Cek kamar mandi. Oke, ini kamar mandinya mantap. Kaca juga ada. Jadi posisinya 2 kasur, tetapi yang satunya di kolom, jadi bisa ditarik seperti itu. Nah, ini masuk ke kamar ketiga. Kamar ketiga ini posisinya juga sama, 2 kasur, terus AC, terus juga kamar mandi. Ini sama kamar mandi ya. Ini 2 kasur, di ukuran kasur 120x200. Masuk ke satu lagi, kamar terakhir yang AC. Ini kamar terakhir AC, posisinya 2 kasur. Jadi untuk kamar-kamar yang AC-nya itu ada 4, masing-masing kamar 2 kasur, terus ada AC. Nah, untuk teras depannya seperti ini. Jadi kalau untuk rombongan itu bisa menggunakan 4 kamar non AC atas bawah, dan juga kamar AC yang di atas ini. Siap, terima kasih. Seperti itu, kalau untuk harganya nanti ada di link deskripsi. Terus juga untuk lokasi beserta nomor telepon saya ada di deskripsi video ini. Siap, atur nuhun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.